kalau seandainya Musa bilang rabb di mana-mana, bingunglah Firaun -um sebenarnya. Ke mana hendak dicari ini? Ini antum mengada-ngada nih Musa lebih dituduhnya lagi Nabi Musa, eh, Musa mengada-ngada. Washarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Tayib kembali ke istiwa Allah SWT maka ketika Haman diminta atau diperintahkan oleh Fir'aun untuk membangun bangunan yang tinggi apa sebab dia tidak percaya pada Musa ada Tuhan di atas maka saya nak periksa sampai ke atas nak periksa sampai ke atas ada yang bertanya ada dalilnya Musa mengatakan Allah berada di atas Fir'aun ingin melihat Tuhan ke atas. Di sini dalil bahwa dia menafikan Tuhan di di atas. Kenapa dia menafikan? Karena ini perkataan Musa. Jadi di ayat ini ada dalil Musa mengatakan Allah di Tuhannya di atas. Nah Fir'aun ingin membuktikan bahwa Tuhan Musa bukan di atas. Maka dia bangun piramid. Jelas, ya? jadi dalam ada secara ter eksplisit sebutan bahwa Musa mengatakan Allah di di atas. Tapi kalau bagi yang mengatakan kadang, kadang mengklaim pandai balaghah oh, bahasa Arab ahli nahwu dan sarf tapi memahami ini juga kadang-kadang tumpul juga. Allah musta'an. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dia Al-Qur'an tidak bertele-tele dia ketika dia menyebutkan Firaun nak bangun bangunan tinggi untuk melihat Tuhannya Musa. Di mana kalau bangunan tinggi berarti di di atas. Dia bilang agar saya sampai ke tangga-tangga asbab as-samawati yaitu tangga-tangga langit. Nah, terus li'attal apa? hatta ila ilahi Musa supaya sampai saya melihat Tuhannya Musa. Kalau benar ini, wa inni Saya yakin dia bohong. Tinggal lagi membuktikannya. Nah, gitu ya. Menurut perkiraan saya Musa itu bohong ketika mengatakan Allah di di atas. Maka saya nak buktikan ke antum sekarang. Tapi dia Tuhan minta juga bantuan orang bangun. <laughs> dia kan ngaku juga itu sebagai Tuhan. Cuma dia tidak tidak meng, mau mengakui ada Tuhan selain dirinya. Makanya Musa bilang bahwa torapnya di atas. Kalau tidak kalau seandainya Musa bilang torabnya di mana-mana bingunglah Firaun sebenarnya kemana nak dicari ini ini antum mengada-ngada nih Musa lebih dituduhnya lagi Nabi Musa, eh Musa, mengada ada jadi karena Musa bilang Tuhannya di atas maka Firaun membangun bangunan tinggi untuk sampai ke tangga langit supaya bertemu dengan Rabb Musa maka dia sebenarnya alasan menurut saya Musa itu dus dusta Jadi kalau Ustaz didustakan oleh orang hari ini tanang aja Ustaz. Yang penting antum ni Al-Quran ini hadis ni pemahaman as-salaf di dalamnya. Selesai masalah.